Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menunjukkan video tentang bahasa. Perkenalkan, nama saya Arya. Nama saya Ilyasa. Nama saya Evanza. Nama saya Yusuf. Saya Zarin. Saya Aldeida. Saya Sonia. Saya Anika Syafi. Selamat menyaksikan. Jadi kita dari kelompok pendidikan lingkungan hidup ada tugas untuk mewawancarai bagian bank sampah. Jadi pertanyaan dari kita tuh bank sampah ini didirikan. Bank sampah di Sari Kemuning 1 didirikan dari tahun 2015. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana itu proses yang ada di bank sampah ini, kayak contohnya misal cara untuk menyalurkan sampah-sampah bank ini? Baik, jadi prosesnya dari bank sampah itu setiap rumah memilah sampah antara sampah organik dan anorganik. Yang anorganik disetorkan ke bank sampah melalui tim Dasa Wisma. Tim Dasa Wisma itu kelompok struktur PKK yang paling bawah sendiri sebelum PKK RT 10-20 rumah dibuat satu kelompok namanya kelompok Dasa Wisma. Dari rumah ke rumah itu diambil dikumpulkan di Dasa Wisma, diperhatikan, dipilah, kemudian disetorkan ke bank sampah. Nah, di bank sampah sendiri masih kita cek kembali, kita pilah, karena jenis contohnya emberan gitu kan banyak ya. Kalau dari Dasa Wisma rata-rata masih bisa keliling gitu, kita pilah kembali jenisnya, ada impact, ada kristal, ada naso, ada mainan. Nah, setelah di bank sampah yang bisa didaur ulang untuk dijadikan kreativitas, kita daur ulang. Untuk yang tidak bisa kita panggil pengumpul. Nah, pengumpul itu setor ke pabrik untuk didaur ulang kembali menjadi barang recycle. Untuk selanjutnya itu awalnya alasan terbentuknya bank sampah ini apa ya, Bu, yang membuat nah alasannya waktu itu masyarakat tuh belum punya kesadaran terkait lingkungannya, membuang sampah masih tidak beraturan, fasos fasum yang ada itu banyak tumpukan sampah di depan sana. Nah, kebetulan lokasi kita juga berada di bantaran kali Sadan. Nah, itu dulu di tahun sebelum kita berimbang sampah, bantaran kali itu penuh sampah. Jadi hobi buang sampah itu. Jadi kemudian kita mendapat edukasi dari Puskesmas Wanda Sari terkait dengan adanya bank sampah. Kita tertarik dengan manfaat gitu ketika kita mendirikan bank sampah. Nah, kemudian kita menginisiasi, ayo kita mendirikan bank sampah dan mengedukasi masyarakat supaya sadar terkait kebersihan lingkungan. Karena ketika masyarakat sudah sadar terkait kebersihan lingkungan, itu banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari masyarakat. Itu yang menjadi alasan kita gitu. Dan banyaknya juga, mohon maaf, pemulung yang kadang warga itu resah gitu, sudah sampah dirapikan, acak-acak lagi gitu. Itu salah satu yang alasan kami sampah itu utamanya di edukasi masyarakat supaya sadar terkait pengelolaan sampah. Kira-kira kan hasil pengelolaan dari bank sampah ini ditujukan untuk apa ya? Nah, di bank sampah ini jadi kan kita punya nasabah nih, nasabah ada yang pribadi, artinya nama masing-masing orang, ada yang atas nama pengajian, ada yang atas nama Dasa Wisma pribadi yang menyetorkan ke sini. Nah, itu kalau di Dasa Wisma biasanya digunakan untuk kegiatan penghijauan, kemudian penataan lingkungan, misalkan kemudian bibit toga, membeli yang bibit tanaman, gitu, memakai uang
yang didapat dari penyetoran sampah. Atau untuk kegiatan misalkan ada lomba 17-an, ada lomba tumpeng, itu digunakan dana dari bank sampah itu untuk pembiayaan. Nah, awalnya kita dulu waktu berdirinya bank sampah ini, kita menginisiasi ada sedekah bank sampah, sedekah sampah gitu. Nah, cita-citanya adalah pembelian ambulan. Dan alhamdulillah dari sedekah sampah yang dibantu dari infak dermawan dan juga swadaya seluruh masyarakat, terbilang ambulans ya, yang kita bisa wujudkan. Kemudian juga kita masih berjalan, target kita ambulans sudah kebeli nih. Kita memikirkan orang-orang yang tidak mampu di sekitar kita, jadi bank sampah, sedekah sampah itu masih kita buka sampai di kiri, dan masih ada komitmen memang bersedekah sampah itu. Kita membentuk namanya Bikumal. Bikumal itu kita bergerak di 5 bidang, ada pendidikan, ekonomi, kemudian ada kesehatan, ada sosial, kemudian kemanusiaan juga. Nah, di situ sedekah sampah itu kita gunakan untuk membantu warga yang tidak mampu. Kita sudah bilangnya sekitar 10 kakak yang bisa kita bantu, kita akan bergerak, kemudian uang, kemudian ke anak yang belum berapa dengan bantuan pendidikan, kemudian sekolah, ketika ada warga mungkin sulit pembayaran SPP, kita pembina di ketimbang, di kesehatan, ketika ada warga tidak mampu membutuhkan rumah sakit, kita yang mengurus rumah sakit dari jamaah itu mau juga. Kemudian ketika ada balita kurang gizi, kita bantu juga dengan pemberian susu atau pemenuhan gizinya dari ketimbang. Kemudian juga dari sosial, misalkan ada pasur yang rusak, jembatan, gitu, kita bantu juga dari Baitulmal untuk memperbaiki. Jadi banyak sekali kebermanfaatannya ya bank sampah ini, yang untuk pribadi tentunya bisa menambah ekonomi keluarga dari hasil menyetorkan bank sampahnya. Kita kan berbicara kebakaran sampahnya, kira-kira dari cara pengolahan ini ada tantangan atau hambatan yang bisa itu ada di kita mengelola hambatan dan tantangan pasti ada kak, terutama di awal-awal kita buka pasar di RW18 ini ada 25 RT, ada 1614 kakak, lebih dari itu 416 jiwa ya. Mengedukasinya itu kan susah ya, setiap kepala berbeda-beda. Jadi ketika awal-awal kita promosi launching bank sampah ini di dasar kamarnya, semua masyarakat sadar terhadap sampah. Kita 1-2-3 bulan itu baru punya 25 sampah. Ya, akhirnya kita berpikir gimana caranya nih supaya masyarakat mau gitu. Akhirnya kita gerakan melalui Dasawisma, boleh setor melalui Dasawisma RT gitu. Karena masyarakat rata-rata kalau untuk tempat pribadi gitu, buat apa uang 10.000, 5.000 gitu kan. Nah, ketika gerakan itu kita gaungkan melalui Dasawisma, pada Dasawisma store-nya itu kesadarannya lebih meningkat. Ya kita datang kembali ke RT-RT, datang di pertemuan kita tanya, mengedukasi, kita kasih gambaran. Nah, kebetulan itu di RT juga itu masyarakat tuh mudah menjadi objek. Ayo ngumpul satu RT. Gitu. Nah, itu kemudian satu tahun kan sistemnya kita diambil setiap Desember dibagikan tanggungannya. Ketika diambil di RT itu tempat kita, kita pakai tuh jalan-jalan ke Property Market, nah, kita buat promosi beli dengan bank sampah kita bisa jalan-jalan gratis gitu. Jadi tertarik lah di situ, mulai kita berubah menggunakan bank sampah. Bukan tanpa kendala juga, tantangan juga ternyata ada juga ya yang dibilang ekonominya menengah ke atas lah, yang itu suka rumahnya nggak beli motor, banyak tikus, beli suami, gak gitu ya. Nah, kita nggak mau menyerah dengan kondisi itu, kita coba berpikir apa solusinya. Kita buat keranjang hilang, kemudian lihat tadi di pinggir jalan dan keranjang menghilang itu dari situ. Bikin keranjang hilang itu untuk rumah yang rumahnya tidak mau ada sampah. Kita langsung melalui keranjang hilang. Itu tantangan-tantangannya. Alhamdulillah, semua tantangan yang ada itu kita terus mencari solusi gitu. Sehingga masalah ini nah, sampai di tahun 2023 akhir, dari 100 kakak itu
Alhamdulillah dari total yang kami peroleh sudah ada 1.006 warga yang sadar kena sampah. Ya.